Hai semua, welcome to my channel. My name is Nur Hasana. Saya kerja di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh, Nur Salam. Saya kerja di sini di bagian dermatologis. Saya udah kerja 3,5 tahun di sini. Dan pengalaman saya di sini, alhamdulillah ya, di Arab Saudi itu semuanya dimudahkan. Saya bisa umroh, alhamdulillah bisa hajian. Dan tidak perlu nunggu waktu lama. Buat kalian yang mau ke sini, jangan takut deh di sini tuh. Terutama buat perawat di sini. Untuk gaji di sini, alhamdulillah lumayan ya. Alhamdulillah cukup. Bisa buat di rumah, buat rumah, buat semuanya. Tapi tergantung dari kita ya. Kita mau buat apa? Misalnya mau di sini mau buat senang-senang, ya tujuannya senang-senang. Tapi kalau kalian tujuannya buat rumah, harus harus benar-benar disimpan. Nah, buat kalian yang mau ke sini jangan takut. Pertama yang kalian siapin itu adalah dokumen. Dokumen kalian harus asli karena di sini kalian akan diuji seperti prometrik di sini ya. Jadi kalau misalnya dokumen kalian palsu, misalnya diketahui dokumen kalian palsu, kamu akan dipulangin ke Indonesia. Jadi jangan sekali-kali deh memalsukan dokumen Anda ya di sini. Jadi kalian lulus tahun berapa, itu lulus tahun berapa ya, itu yang digunakan. Terus dokumen-dokumen kalian, misalnya pengalaman, license atau STR ya yang di Indonesia tuh, semuanya harus asli. Misalnya kalian lulus tahun 2015, ya udah tahun 2015. Tapi kalian di sini harus serba hati-hati. Di sini tuh ya namanya pekerjaan ada enak ada enggaknya ya. Jadi kalian harus siap-siap yang enak yang enggaknya dulu. Enaknya mah gajian ya. Gajian itu enak banget. Nanti saya liatin pekerjaan saya di sini dan ruangan saya di sini. Di sini banyak banget bagiannya. Saya kerja di klinik di Dr. Musa'ad Azhalal. Di sini ada optician, ada dermatologis, ada dental, dentist. Saya kerjanya di bagian dermatologis. Dermatologis itu ada facial cleaning, ada laser, hair removal. Nanti saya liatin pekerjaan saya di sini sebagai facial cleaning dan sebagai pekerjaan laser. Mungkin di Indonesia juga sudah ada ya di Indonesia tentang laser. Biasanya artis-artis gitu yang make, tapi kalau di sini kayak sudah umum gitu buat hair removal, karena di sini kalian tahu sendiri rambutnya cewek-cewek juga seperti cowok. Jadi semuanya butuh kecantikan. Okay, saya akan liatin ruangan saya ya di sini. Pertama adalah ruangan saya di sini itu ruang kerja saya. Di sini ada wastafel, zinc, terus ada laptop, ada printer, dan ini adalah alat buat ngeliatin muka pasien itu berjerawat, sensitif, oily. Ini alatnya. Ada telepon, ada satu buah kulkas. Sini buat masker, ngelatikin masker, liatin. Dan ini adalah lemari. Dan ini adalah tempat kerja saya. Di sini ada dua bed. Ada bed, ada dua kasur. Jadi pasiennya adalah hanya dua bed doang. Ini ada steamer. Dan ada lagi buat troli. Nah, ini lemari, ini adalah stack yang kita gunakan adalah produk dari Talion. Mati mana lupa ya. Ini adalah kristal peeling. Dan ini ruangan saya. Ada sebuah television. Jadi televisi TV ini fungsinya buat buat relax aja kali kalau misalnya pasien lagi ngerjain tandif, jadi bisa ngeliat nih. Jadi di sini ada korden. Kordennya itu buat menutup misalnya pasien itu ada dua
ada dua pasien, jadi tengah-tengahnya ditutup biar privacy ya. Well, itu adalah ruang kerja saya. Terima kasih udah menonton. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Thank you.